Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tahu putih masak daging ayam cincang. Simple, sederhana, Chinese food Hong Kong style. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, daging ayam cincang, daun bawang, bawang putih, tahu putih. Untuk tahu putihnya sesuai selera kita ya teman-teman. Daging ayamnya kita bumbui 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan minyak wijen. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur dan meresap. Kemudian diamkan selama 10 menit. Untuk membuat sausnya, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok makan saus XO. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk supaya tercampur dan bumbunya larut. Tahu putih yang sudah kita cuci, kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Bawang putih diiris tipis. Daun bawang dipotong kecil-kecil atau sesuai selera kita. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang putih sampai harum. Setelah berbau harum, masukkan daging ayam cincang yang sudah kita bumbui. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk dan masak sampai berubah warna. Setelah berubah warna, tambahkan saus yang sudah kita racik. Aduk-aduk supaya tercampur dengan bumbu. Tambahkan tahu putih yang sudah kita potong. Aduk-aduk lagi dan masak sampai matang. Setelah matang, kita tambahkan daun bawang iris agar lebih segar dan wangi. Setelah matang, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa tes rasa. Tahu putih masak daging ayam cincang, simple, sederhana, enak gurih, Chinese food Hong Kong style, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.